capek semua. Mbakku pergi ya, jadi aku masak cabe pedes banget biar nggak hacim-hacim nunggu mereka keluar. Tambahkan kecap biar manis, nggak terlalu mekiki ya. Ya Allah. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Anggun ya. Di video kali ini aku tadi itu habis masak ini tempe cabe hijau, orek-orek tempe kayak gitu. Tapi pedesnya pol level 15. Soalnya aku ini masaknya itu cabe rawit, tek ulek dulu, terus tek kasih cabe hijau kayak gitu. Nah, ini aku kan tadi belum makan siang, kebetulan mbakku kan pergi ya, aku langsung cepetan masak orek tempenya. Soalnya kalau mbakku ada di rumah itu, rumahnya kan sempit, pasti dianya itu hacim-hacim melulu, bau cabenya kayak gitu, bisa-bisa pingsan kayaknya mbakku. Soalnya aku pernah sih kemarin-kemarin itu masak cabe, pokoknya masak yang ada cabenya kayak gitu. Ya Allah, mbakku melasi banget sampai keplekiken kayak nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, ini aku ada ini sayurnya, kacang mentah. Enak ini. Terus ini tempe oreknya, nasinya sedikit aja ya. Aku soalnya makannya sedikit. Terus ini ada kerupuk. Aku makan dulu, nyobain. Nih. Tuh kan? Gini aja aku udah bersyukur banget. Soalnya aku kalau mbakku pergi nggak di rumah, aku buruan masak yang berbau cabe-cabe gitu. Berdoa dulu ya. Enaknya ya Allah, kayane kan aku sih masak ya. Nih, nyicipin tempenya. Kia tempenya gue aku tuku hari apa ya, pokoknya lupa. Nah, terus tak masukin ke kulkas karena aku nggak sempet masak, mbahku sekolah terus, jadi aku masukin ke kulkas dulu sampai semangit rasanya dadinya kayak pahit-pahit kayak kaila. Kerupuknya enak. Ini aku kasih laos ya, laos kiriman dari Indonesia. Di sini laos mahal. Ya Allah, nikmat banget. Ini kalau di Cilacap namanya kerupuk soto. Rasanya itu ya nih cabenya, ini cabe merahnya aku ulek dulu makanya pedesnya ya Allah jelebut banget, enak. Oh, pedesnya jelebut banget, enak kepol ya Allah.
Kalian udah pada makan belum? Aku tuh suka banget lalapan mentah ya. Kerupuknya melempem, kenang sega panas. Ini nanti kalau nggak habis itu aku bisa makan 3 kali, 2 hari 3 hari lagi. Tak nget nget. Tempenya mandan-mandan pahit kayak kaila. Soalnya wis mandan suwe sih. Ya Allah, cabenya. Ini cabe semua. Orang Indonesia kalau makan nggak pedes itu rasanya kayak hambar. Terus nggak makan pakai kerupuk juga kayak ada yang kurang. Urana cekelane. Kalau kata bapakku kalau makan minta cekelan itu cekelan maton apa enggak cekelan kursi kayak gitu. Aku mau milihin cabenya. Kerupuknya kurang. Sebenarnya aku udah kepedesan banget, tapi mau minum nanti ya, takutnya nggak habis. Soalnya nek aku minum dulu, takutnya kekenyangan duluan, jadi aku nggak berani minum. Mendingan minumnya nanti kalau udah habis. Dari kemarin udah pengen masak tapi aku nggak ada waktu. Jadi ya nahan ngiler. Alhamdulillah ya Lur, ini aku udah habis makme. Ya Allah, alhamdulillah panen. Tinggal tersisa ini laosnya sama jahe. Masya Allah pedes ya. Alhamdulillah perutku kenyang.
Yang penting sehat biar bisa menikmati semua makanan. Kalau nggak sehat, makanan enak pun rasanya nggak enak. Ya lenyong pedes banget, astagfirullah. Kupingnya langsung dadi. Yaudah ya Lur, sampai di sini dulu. Aku makme wis kenyang. Makasih yang udah ngikutin aku. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you in next video. Bye bye. Alhamdulillah.